Hai anak-anak kelas 6, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Mudah-mudahan selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke. Untuk kali ini kita pertemuan belajar matematika, kita akan belajar tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke. Yang tentu saja kalian sudah pernah menjalankannya di kelas 5. Tapi sebelum kita belajar, tentu saja tidak lupa ya, kita selalu membaca doa terlebih dahulu. Mari kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, semoga pagi hari ini kalian tetap ceria, tetap semangat walaupun kita harus belajar dengan daring. Oke. Apa tujuannya agar kalian nanti terampil dalam bentuk operasi tentang perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, langsung saja teman-teman, kita mulai dari yang pertama. Oke, perkalian dan pembagian bilangan bulat. Oke, kita mulai dari perkalian bilangan bulat. Kemarin sudah dijelaskan ya, bilangan bulat, bilangan yang terdiri dari bilangan negatif, nol, dan positif. Tentu di sini ada bilangan negatif dan positifnya. Kita mulai dari yang nomor pertama. Oke. Perkalian contohnya 1. Ini negatif 8 kali negatif 15 sama dengan hasilnya apa? Positif. Karena ini angkanya negatif, negatif. Tanda yang sama dikalikan akan menjadi positif. Seperti catatan yang ada di sampingnya, oke, teman-teman ya, coba perhatikan. Seperti kemarin, kalau ada tanda berjajar, kita jadikan 1, itu yang tanda yang sama akan jadi positif. Tanda yang berbeda akan menjadi negatif. Ini juga sama untuk perkalian pembagian, juga berlaku seperti itu. Misalkan positif kali positif, nanti hasilnya pasti akan positif. Negatif kali negatif, hasilnya tetap positif. Sama tanda, oh iya sama tanda, hasilnya positif. Terus yang bawahnya beda tanda, positif kali negatif, pasti hasilnya negatif. Bawahnya negatif kali positif, hasilnya juga akan negatif karena berbeda tanda. Paham ya di sini ya, apa ini tadi? Tandanya sama negatif-negatif dikalikan jadi positif. Karena 8 kali 15, 120. Tandanya apa? Positif. Ya udah, berarti 120 saja. Oke, 120 saja. Oke, selanjutnya. Nomor 2 contohnya. 12 kali negatif 25. Oke. Nah, tandanya dulu negatif kali positif kali negatif. Gitu. Beda tanda tuh. Berarti hasilnya pasti negatif. Tip ya. Terus kamu kalikan 12 kali 25, pasti hasilnya 300. Masih ingat ya perkalian susunnya? Oke. Terus sekarang ini nomor 3. Negatif 13 dikali positif 16. Berarti tandanya beda, negatif kali positif. Hasilnya apa? Negatif kan beda tanda, hasilnya negatif. Oh, 13 kali 16 208. Saya lupa perkalian bersusunnya, tapi oke, kalau perkalian bersusunnya bisa kita lihat di sini. 13 kali 16 ini ya. 6 kali 3 18 deh. Berarti tulis 8 tinggal 1. 6 kali 1 6 kali 1 tuh 7 ya. Terus 1 kali 3 3 meter. 1 kali 1 genti 1 bunda. Terus kita jumlahkan 8 0 tinggal 1 10 tau meter. Tulis 0 tinggal 1 1 tambah 1 juga. Oh 208 benar. Oh iya benar. Negatif hasilnya ya, beda tanda 208. Gitu ya. Oke. Ya, kita lanjutkan ya teman-teman untuk nomor berikutnya, yaitu nomor 4 dan nomor 5. Kalau untuk nomor 4 sama nomor 5 ini adalah perkalian bilangan bulat dengan 3 angka.
Oke, langsung saja untuk negatif 12 kali 5. Positif ya 5-nya ya. Berarti negatif kali positif hasilnya negatif, negatif 60. Kalau sudah ini dikalikan, tinggal kalikan yang negatif 25. Jadi negatif 60 kali negatif 25. Terus negatif kali negatif positif, positif nggak usah ditulis ya. Jadi terus langsung 60 kali 25 1500. Kalau kamu kalikan jadi berapa? Negatif 60 kali negatif 25 sama dengan positif 1500 gitu ya. Selanjutnya yang terakhir adalah contoh nomor 5. Nomor 5 negatif 15 kali negatif 8 kali negatif 20. Ini dulu yang negatif 15 kali negatif 8 ya. Berarti apa? Negatif kali negatif positif ya. 15 kali 8 120. Berarti positif 120. Terus dikalikan negatif 20. Nah, dikalikan negatif 20. Sekarang positif kali negatif hasilnya beda tanda adalah negatif. Terus 120 kali 20 berarti kali tinggal gini aja 12 kali 2 4. Nolnya tinggal ditempelkan di belakangnya berarti negatif 2400 nggih. Atau kalau mengalikan biasa juga sama 120 kali 20 2400 karena positif kali negatif berarti hasilnya negatif. Ya, untuk perkalian bilangan bulat sementara itu dulu. Nanti kita lanjutkan dengan video pembagian bilangan bulat. Gitu ya. Oke. Ini pembagian bilangan bulat ya, lanjutan dari kemarin kita bis perkalian bilangan bulat. Di sini ya sama prinsipnya dengan apa itu perkalian ya, positif bagi positif, positif negatif bagi negatif tetap positif, sama tanda hasilnya positif, beda tanda hasilnya negatif ya. Positif kali bagi negatif, negatif, negatif bagi positif juga negatif. Jadi sama tanda positif, beda tanda negatif, sama. Sekarang negatif 125 bagi 125 saja dibagi negatif 5 sama dengan negatif 25 ya. Positif bagi negatif, negatif g. Nah, sekarang negatif 186 dibagi negatif 6, negatif bagi 6, negatif bagi negatif hasilnya positif. 186 bagi 6 hasilnya 31 ya. Terus berikutnya nomor 3 ya. Negatif 276 dibagi 12 sama dengan negatif berapa? 23. Oh, lupa pembagian bersusun atau korogapetnya. Kita lihat sini coba. Kita proseskan dari depan ya. Kalau lupa misalnya. Berarti 276 dibagi 12 ini ya. Nah, negatifnya ditaruh nanti aja. 27 dulu ya. Ke depan 27 bagi 12 dapat 2. 2 kali 12 dapat 24. Dikurangkan 7 kurangi 4 dapat 3. Dikurangi ini 0. Di depan gak usah ya. Seterusnya 6-nya diturunkan. 36 bagi 12 dapat 3. Oke, 3 kali 12 3, 6. Kurangkan sudah 6. Benar, 23. Jadi negatif bagi positif hasilnya apa? Negatif ya. Ini bagi ini 23. Oke. Berikutnya yang nomor 4, 120 bagi negatif 5 bagi 8. 120 bagi negatif 5, positif bagi negatif hasilnya negatif 24 ya. Terus dibagi yang 8 ini ya. Bagi 8 berarti positif bagi negatif bagi positif negatif. Hasilnya negatif 3. Oke. Nomor 5 terakhir. Negatif 350 bagi negatif 7 ya. 350 maaf bagi negatif 7 bagi lagi negatif 5. Ini dulu
350 dibagi negatif 7 dapat negatif 50. Negatif 50 masih dibagi negatif 5 gini ya. Nah, negatif 50 bagi negatif 5 ya sama dengan berapa? 10 positif ya. Oke. Seperti itu untuk pembagian, mudah sekali ya, sama dengan perbandingan. Ya, kita akhiri teman-teman, semangat yang belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.